If you're here or if you're not alone, I don't care. It's been too long. It's kinda like we didn't happen. The way that... Halo guys, kembali lagi di channel Asarik Pulhak dan kita kembali lagi bermain FIFA 21 bersama Egy Maulana Fikri. Ya, jadi di sini kalian lihat ya untuk energinya si Egy ini energi too low, jadi nggak ada training today. Dan ya untuk posisi sementara Lycia ini di posisi pertama dengan 32 poin dan Legia ini turun ya. Legia turun di posisi ketiga dengan 28 poin disalip oleh Pogon ya. Oke, jadi di sini kita next aja langsung ke tanggal berapa ya itu pertandingan selanjutnya. Kita menghadapi di hari Minggu boy kita mainnya. Ya udah masuk bulan 11 anyway. Nah, kita menghadapi ini Lech ya. KKS Sledge Poznan ya, KKS kemudian player international Dati. Oke, nggak ada. I pick you in starting lineup. Oke, kita langsung jadi starter ya, dipilih sama pelatih lagi. Kemudian ini Gorgon, congratulations player of the month di bulan Oktober ya. Jadi kita langsung aja main lagi nih untuk episode kali ini udah memasuki episode ke-8 ya, dimana ya seperti biasa saya bakal main 2 pertandingan. Jadi ini bajunya oke, kita home dan kita langsung aja play as Maulana Fikri ya. Oke, dan malam ini sepertinya nggak ada ini dulu ya, nggak ada live streaming dulu soalnya lagi ini juga apa namanya, lagi fokus juga untuk nonton tutorial di YouTube gimana caranya live streaming pakai OBS. Ini juga belum ada mikrofon khusus untuk di laptop ini karena ini mikrofonnya udah paten saya tempatin di PS4 ya, jadi nggak bisa dipindahin ke ini, ke laptop. Nanti saya bakal coba untuk live streaming juga. Ini ya, saya tadi baru nonton tuh tutorialnya cara live streaming pakai PS4 terus dikonekkan di ini, di laptop, terus dikonekkan lagi dengan OBS. Jadi biar bisa live juga pakai PS4 dan muncul orang yang donate tuh, kalau misalnya ada orang donate di Saweria. Sebenarnya simple aja sih kalau live streaming di PS4. Tapi nggak ada muncul Sawirianya itu kalau misalnya live streamingnya. Karena ini PS4 gampang banget loh. Suaranya juga udah lumayan bagus. Tapi ini harus kuasain OBS nih, harus banget. Biar ada ilmu juga kan. Kalau misalnya nggak belajar ya susah juga. Nanti lama-lama nggak tahu apa kalau misalnya nggak pernah belajar. Oke, kedua tim sekarang udah masuk di lapangan. Enaknya live stream itu kita nggak ngerasa sama sekali ini ya, nggak ngerasa waktu gitu loh, cepet banget berlalu. Bisa main 4 pertandingan saya mah itu, 4 pertandingan, 5 bahkan. Kemarin kan udah sampai, tadi ya baru-baru, tadi siang itu hampir 3 jam kan. Itu nggak keras kalau misalnya merecord sampai 3 jam, waduh itu capek banget rasanya. Tapi kalau live stream nggak terlalu sih, apalagi kalau misalnya udah dikuasai ya live streamingnya, dikuasai cara ini, cara live streaming yang benar itu kayak gimana, itu udah pasti kecanduan live streaming. Oke, untuk Les Poznan sendiri ini kita lihat ada Ishak, kemudian ada Ramirez juga, Kaminski, Sikora. Oke, dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Lycia Gdansk versus Lech. Wow, Bezak crossing langsung boy. Wih, gila langsung masuk di menit ketiga. Flavio. Gokil, gokil. Flavio loh. Mantap banget.
Langsung satu gol pertama tercipta, boy. Ramirez, Muhar, Ramirez lagi, Ishak, Siba, Muhar, tiba lagi kemana? Ayo Lesia. Nah, Mankowski. Ya. Sadka. Villa. Mankowski lagi. Waduh. Bad call for fast. Oke, okay. Nggak boleh sembarangan juga untuk minta ini, minta bola ya. Ishak. Oke, Ramirez, Muhar, Ishak, oke, Egi, oh. Ramirez. Oh, oke, okay. Out. Mankowski balik ke Villa. Oke, okay, Mankowski dan aduh. Kravets. Oke, okay, out. Wah, belum ada nih Egi. Belum, minim sekali Pak nyentuh bolanya. Kaminski. Siba. Kravets. Dan out. Villa. Good. Flavio langsung kasih di Egi. Egi sekarang. Ayo dong, Egi Maulana Fikri. Good job. Aduh. Udah good pass sih tadi. Sadka. Markovic. Ramirez. Muhar. Kaminski. Ramirez. Oh, no, 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 Ishak. Oh my god, Kusiak hampir aja. Untung aja Kusiak ini cukup baik ya mainnya. Ini kiper Lesia bagus loh. Oke. Okay. Ramirez. Good. Ayo dong, Egi, come on. Kejar aja bolanya itu. Ramirez, oh! Kusia, good save. Good save, boy, gila. Mantap. Nah. Good job, Egi. Nice. Balik ke belakang dulu, boy. Good. Udah fisik. Shooting dong. Aduh, why. Wah, kenapa nih? Ada pemain cedera ternyata.
Oh, yang di tek, yang di ini Egy ya? Waduh. Cedera loh. Poor timing. Udah 78 ya rating kita ya. Dan itu dia halftime whistle. Oke, kita langsung aja gas lagi di babak kedua. Nah, ini view-nya lebih enak nih kalau kita di sini ya, di bawah pas di bawah layar itu. Makovsky. Oke, good job. Coba Egy. Oh. Di shooting up, Latio. Poor positioning. Good. Egy Maulana Fikri. Coba crossing, boy. Egy, oh my god, Mihalik. Hampir aja, harusnya, aduh. Bisa assist tadi, kan? Nice. Yeah, good job, Egy. Egy, oh. Shit, dikit lagi, boy. Aduh, kehalang tadi. Tendangannya Egy. Sip ya. Ishak. Terhalangi tadi. Saya masuk ya. Makovsky. Nalepa. Good. Crossing lagi Flavio. Sadka. Ramirez. Puchak. Kravets. Tiba. Ishak. Moder. Oh. No. Oh shit. Hampir aja. Harus menang ini ya. Untuk mempertahankan posisi pertama Lazio. Pergantian pemain. Gaios masuk menggantikan Makovsky. Corner kick. Nah, Egy, come on. Good. Bisa dong itu lari Egy Maulana Fikri. Wadaw. Habisan stamina kita. Nice. Egy. Good. Di shooting, aduh. Gayos ya itu. Masih melebar. Oke, pergantian pemain lagi. Flavio diganti Swolenski ya. Egy masih dimainkan full. 90 menit kayaknya nih. Skoras. Tiba. Ramirez.
Alepa. Egi. Wah. Kehilangan bola, boy. No, don't do this. No, 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 no. I don't. Nice. Pedzak. Corner kick. Koras, Ishak, berbahaya boy. Oke, 2 menit. Jangan kayak kemarin lah, jangan dong. Oh my god, oh, untung aja. Kiper kita luar biasa sih. Jangan imbang, jangan imbang. Egi, good job. Ramirez. Nah, dapat Egi dong. Dan itu dia, full time whistle. Yes, 1-0, nggak apa-apa. Yang jelas kita memenangkan pertandingan. Good, Lesia sejauh ini masih memimpin di posisi pertama. Ya, 83 rating ya, lumayan lah. Di sini kita lihat match fact-nya ya, kita punya 6 shot, 4 on target dari Lech Poznan sendiri ini punya 7 shot lebih tinggi ya dari Lechia. Shot on target-nya pun lebih tinggi 6. Tapi kiper kita sekali lagi luar biasa. Dan positioning-nya mereka menang 56%. Ya, jadi kita langsung aja nih. Advance. Oke. Kita latih dulu ya sebelum lanjut ke pertandingan selanjutnya. Oke, ini ya, thank you banget yang udah bilang kemarin, bang segitiga aja biar cepet. Thank you sekali ya. Ini saya nggak tahu kemarin ternyata bisa langsung di segitiga tuh. Biar bisa langsung disimulate kan. Mantap, naik 82 boy, 62 ratingnya sekarang. Good job. Ini bentar lagi bakal naik 63 kalau terus dilatih kayak gini ya. Kita nggak boleh melewati sedikit pun training session. Oke, kita coba next ke sini nih. Tanggal 14 November. Ini bentar lagi masuk ke bulan Desember. Dan udah mau buka lagi transfer window. Satu hari lagi. Nah, di sini nih. Bisa kita training lagi. Nah, tuh kan. Lagi-lagi. Langsung aja segitiga, boy. Simulate langsung. Naik lagi. Dapat A. Shoot powernya udah naik juga. Terus kemudian kita next lagi ya ke tanggal 21 nih, kita lawan siapa nih? Wisla ya, Wisla. Kita cek dulu. Oke, aman. Jadi starting lagi hari ini. Nah. Oke, agak full ya staminanya ya, karena memang jaraknya antara pertandingan sebelumnya dengan ini jauh. Jadi, it's okay. Dan di sini kita custom dulu, kita ganti dulu untuk bajunya nih. Kita pakai baju keduanya aja, Lesia nih. Ya, karena kita main away. Waduh. Bentar. Nah, ini oke, aman. Kemudian kita langsung aja play as Maulana Fikri. Lanjut pertandingan kedua. Wah, ini yang susah nih, lepas. Oh, ambil dong bolanya. Gayos. Dapat. Ya udah, kita start aja langsung, udah bisa option tadi. Wih, udah masuk musim dingin ya. Udah masuk musim dingin. Padahal ini kan masih November ya ini. Ya, tapi udah memang mau masuk musim dingin lah.
Wah, harusnya kita tadi ini pakai ya, nanti untuk match selanjutnya kita pakai yang lengan panjang aja karena memang udah masuk musim dingin kan. Dingin banget pastinya. Kita melawan Wis lah. Ini dia Flavio bersama Egi. Player to watch-nya ada Paik Sao, Flavio. Karena gol cepatnya di pertandingan sebelumnya itu luar biasa sih. Ya ini Egy untuk nomor punggungnya banyak juga yang request. Bang, balikin ke 32 aja sesuai dengan diri left tuh. Mungkin kalau jadi pemain bintang nanti boleh pakai nomor punggung 10. Sebenarnya bagus juga sih, tapi udah kelanjur juga ke nomor 10. Nanti aja. Nanti misalnya kita pindah ke tim yang lebih besar gitu, kita nggak usah request dulu nomor 10. Nanti kita pakai nomor yang lain aja dulu kan. Apalagi kayak tim-tim di Premier League atau mungkin di La Liga kan, itu sebaiknya kita nggak pakai nomor punggung 10 kasih, karena masih terlalu dini ya. Kecuali kalau Egy udah bener-bener ratingnya udah 80-an ya boleh tuh. Ini kan masih 60 kan sekarang. Wisla Plock. Oke, dan lagi-lagi Egy di posisi LM dan Mihalik juga kembali menempati di posisi RM. Oke, dan kita mulai nih kick off babak pertama. Rugia. Oke. Alepa, Maloka. Ambrosiewicz. Oke, Villa good. Egi kasih ke Flavio. Balik lagi ke Maulana Fikri. Egi, masih Egi. Coba gocek boy. Egi, come on. Egi Maulana Fikri. Egi. 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 Oh shit. Hampir aja boy, hampir aja gol. Astaga, what? Aduh. Oke, okay, nice try ya. Aduh. Oke. Okay. Corner kick lagi. Gaios. Mihalik. Egi. Balik aja dulu ke belakang ya. Nalepa. Nah. Ujob Levy harusnya masuk. Yes. Assist. Good sekali. Assist satu lagi. Assist dari Egi. Nah. Satu gol. Flavio kembali lagi mencetak gol. Gila. Sheridan. Swatch. Koshila. Zouk. Egi Maulana Fikri. Lah, Flavio. Stay in position. Kita keseringan ke tengah ya.
Rebus Philly. Swatch. Wih, tekniknya boy. Be careful. Kenapa tuh? Handball kah? Oke, Kusiak, good save. Corner kick. Nah, come on, Egy. Egy. Wah. Sheridan. Nope. Oh, berbahaya sekali. Kirain tadi udah gol itu. Aduh, aduh. Maloka. Kegi. Wah, poor position nih. Sheridan. Koshila. Oke, Maloka. Mana Negi? Di mana Negi posisinya? Oke. Good. Waduh, terlalu jauh kayaknya. Nggak nyampe kan? Oke, okay, Rabel. Dan itu dia. Halftime. Oke, okay, di sini 45 menit pertama ini rating kita 8,4 udah bagus lah ya. Langsung gas aja, nanti kena copyright lagi lagunya itu. Makowski. Maloka. Come on. Egy. Wah. Out. Oke, Mihalik diganti lagi nih sama Saif. Selalu kayak gini ya. Saif selalu masuk di babak kedua. Gayos. Egy. Balik ke Gayos lagi. Kubiki. Egy Maulana Fikri. Di shooting dan wah. Lagi-lagi dikuasai oleh Lesia bolanya. Oke. Coba crossing aja tuh. Kubiki, assist lagi. Nice. Assist lagi dari Egy. Mantap sekali.
Yaroslav Kubicki, satu gol. Mantap, mantap, mantap. Berkontribusi sekali kita di sisi LM ya. Assist. Ya, jadi kemungkinan kita bakal lebih sering-sering ini buat bola-bola crossing. Oke, okay, Gimana Fikri? Kubiki. Ya. Kabizali. Tomasik. Sheridan. Dan offset ya. Bener-bener offset. Flavio diganti. Dan sepertinya kita bakal main 90 menit lagi nih. Rating sekarang 89, average ratingnya. Lumayan sekali. Watch. Okay, good. Nice. Egi dapat dong itu dia. Egi Maulana Fikri. Di shooting lagi, yes. Great pass, good. 3-0. Nice. Kubi ke tendangannya luar biasa keras. 3-0 loh. Good job. Michalski. Gila, 9,3 sekarang average rating kita. Swatch. Sheridan. Nah, Kubicki good sekali, boy. Gaios. Good. Yah. Sheridan. Wolski. Tomasik. Dan diamankan oleh Kusiak. Kenapa lagi, Sid? Pergantian pemain lagi untuk Lesia, ada Smith masuk. Prabel. Arak. Come on. Coba crossing lagi. Makowski. Wah. Dan itu dia full time whistle. 3-0 loh. Musim dingin yang luar biasa. Ya, Yaroslav Kubicki, man of the match kayaknya dia.
Ya, kita lihat dulu untuk di sini 9,2 ya rating kita. Kemudian kita lihat, oh hijau semua nih, jempol ke atas semua. Kita punya 4 shot. Bukan ya? Oh, 8 shot. 6 on target. 62% possession, gila jauh banget. Nah, ini menjadi yang kedua tertinggi ya. Selain Kubiki. Oke, mantap banget. Dan kita advance saja langsung. Kemudian ini ada pertemuan antara Krakow juga. Kalah dia 0-2. Nah, di sini kita lihat untuk Lazio sendiri sudah 38 poin ya. 15 pertandingan sudah kita mainkan. Dan next pertandingan menghadapi nih Stalmielek ya, tanggal 27 November. Oke, okay. Dan sebelum itu kita latih dulu sebelum kita akhir episode ini. Nah, seperti biasa, simulate dulu boy. Tuh, udah tinggi nih, dribbling udah mulai naik juga. Oke, okay, jadi total 9 penampilan, 2 gol, 4 assist, luar biasa. Nggak pernah ada suspension ya. Kemudian cek dulu untuk berita, nggak ada juga yang penting-penting. Dan my pro ini, my action control karir nih. Kita bisa request transfer sebenarnya. Tapi nanti aja ya, seperti yang saya bilang, kayaknya sih musim pertama saya bakal stay dulu di Lazio. Kecuali misalnya ada tim lain yang langsung pengen beli Egy kan. Itu beda halnya lagi. Tapi kalau request langsung saya request itu kayak gimana ya, kurang ini aja. Gak apa-apa dulu musim pertama kita stay bersama Lazio. Kali aja kita bisa bawa Lazio juara Liga Polandia kan. Karena ini udah di posisi pertama nih, udah 15 pertandingan kita masih stay di posisi pertama. Oke, jadi itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini. Egy Maulana pikirinnya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Bye guys. We'll be right back.